pegengi manusia yang tak betul, rapuh dan rusaknya serupa dengan sarang laba yang tak kukuh. Ambil tangi kau kering utuh habis, tah 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 tah. Ha, tu nak ayat katanya pegengi manusia yang karuk, yang tak betul dan tak kena dengan cara yang sebenar, maka gitulah. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ayat 1 dan 3 surah Al-Ankabut. Alhamdulillah, belum pada kita nak masuk di dalam ayat-ayat ni, cuba kita dengar sedikit sebagai mukaddimah. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut diturunkan di Mekah, mengandungi 99 ayat. Dinamakan Suratul Ankabut, artinya perihal labuh-labuh. Nah, iaitunya labuh tu lah, sarang labuh. Nah, kerana misal perbandingan yang berhubung dengannya ada disebutkan pada ayat 41. Jadi lama lagi lah boleh temung ha apa ha labo ni yang Allah Taala cerita hubungnya dengan akidah manusia, pegengi manusia yang tak betul, rapuh dan rusaknya serupa dengan sarang labo yang tak kukuh. Ambil tangi kau kering utuh habis, tah 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 tah. Ha, tu nak ayat katanya pegengi manusia yang karuk, yang tak betul dan tak kena dengan cara yang sebenar, maka gitulah. Nah, Allah Ta'ala banding. Intisari kandungannya menegaskan bahawa orang-orang Islam tidak cukup dengan hanya berimej dan mengaku menjadi Islam sahaja, tetapi hendaklah mereka sabar dan tabah hati menerima ujian. Sama ada ujian itu berupa perintah-perintah agama yang wajib dilaksanakan atau berupa larangan-larangan agama yang wajib dijauhi, atau berupa kesusahan dan kemalangan yang menimpa diri dan harta benda. Dengan ujian yang demikian, mereka akan beroleh pahala disebabkan kesabaran mereka, dan akan ternyata pula orang-orang yang sebenar-benarnya berimej dan yang sebaliknya. Jadi boleh tahu selalu katanya dengan sebab ujian inilah orang mana benar sungguh dan orang mana bohong. Dia royak dakwa saja dengan mulut dia katanya dia berimej. Sebab tu ayat-ayat pada mula pada permulaan Suratul Ankabut ni seolah-olah katanya menanyakan kita, kita berimej sungguh ke tak? Kalau kita dok mengaku katanya kita orang Islam, anak cucu Islam, kita ngaji, kita pergi dengan agama, baca Quran, sembahyang, puasa, sungguh kedak kita berimej dengan sekuat-kuatnya sedangkan kita tidak diuji lagi. Ujian-ujian yang Allah Taala uji pada orang zaman dulu dan uji juga orang zaman sekarang ni lebih kurang, tapi adanya darajat orang-orang yang Allah Ta'ala uji dia. Siapa tu? Nanti kita tengok di dalam tafsir dia. Setelah menerangkan bahawa amal-amal soleh itu menghapuskan dosa dan menggandakan pahala, lalu menyatakan tentang wajibnya manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, kecuali jika mereka mendesakkan melakukan perbuatan syirik
maka janganlah ia menurut kehendak mereka yang salah itu. Ha, ini hak cirak-cirak dah dah. Kita tak boleh turut walaupun ibu bapa sendiri yang suruh supaya kita syirik dengan Allah, hak tu tak wajib kita ikut. Tapi kena buat baik kepada ibu bapa tu, kena buat baik semua. Nah, sepanjang hayat. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keasaan dan kekuasaannya, kebenaran rasul-rasulnya, kedatangan hari kiamat, lalu mendedahkan kebodohan kaum kafir musyrik yang menyembah benda-benda yang tidak dapat memberikan sebagai pertolongan. Perbuatan mereka yang kafir itu adalah ibarat bandingnya katanya labah-labah, banding katanya serupa dengan laba yang membuat sarainya untuk melindunginya dari sesuatu bahaya, sedang sarai yang dibuatnya itu amatlah repuk dan tidak dapat memberikan kepadanya sebarang perlindungan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya membaca Al-Quran. Ini ayat ni duduk di awal juzuk yang ke-21. Sebab suratul Ankabut ni yang ada di juzuk yang ke-20 dan juzuk 21, iaitu nya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Allah suruh lagi memahami dan mengamalkannya. So baca Quran dan beramal dengan Quran dah, serta mendirikan sembahyang dengan tetap dan sempurna, ikhlas dan khusyuk. Kerana sembahyang yang demikian keadaannya akan mencegah orang yang mengerjakannya daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan hendaklah sentiasa menyebut dan mengingati Allah Ta'ala, kerana yang demikian sangat besar manfaatnya. Diterangkan pula, kalau berlaku perbahasa agama di antara orang-orang Islam dengan golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara, hendaklah berbahas dengan mereka dengan cara yang baik, lemah lembut, dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar yang menunjukkan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir. Ha, ini berhajat kepada apa? Cerdik bijak lah. Nah, walaupun kita berasa katanya kita nak tubik hujah dalil daripada Quran, daripada sunnah, tapi kadang-kadang masa tu tidak berhajat kepada dalil, tapi naknya kepada apa? Kuam caliw calat kebijaksanaan yang ada pada orang Islam nak berhujah macam mana dengan orang kafir. Nah, ini dia panggil dalil akli. Kebijaksanaan akal ni perlu kepada pada masa tu. Lagi, dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar yang menunjukkan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir, kecuali orang-orang yang menceroboh di antara mereka. Orang pasal doa tak sedengar langsung, nanti nak hujah wah dia semata, dia tak sedengar wah orang. Ha, tu adalah cara-cara yang Islam atur dah, nak buat macam mana dengan orang pasal yang tak sedengar wah orang tu. Nah, maka gunakanlah cara-cara yang keras, cara yang keras untuk menentang pencerobohannya. Ditegaskan pula bahawa Al-Quranul Karim tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi. Bahkan ia ayat-ayat keterangnya yang jelas nyata, yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang berilmu. Oleh kerana orang-orang Islam dalam zaman Nabi telah diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya kerana mereka masih kecil jumlahnya. Ini masa duduk di Mekah dulu tak ramai, tapi apabila duduk di Madinah orang Islam ramai. Lalu diizinkan oleh Allah Ta'ala keluar berhijrah supaya dapat beribadat dengan bebasnya. Suratul Ankabut ini diakhiri oleh Allah Ta'ala dengan menerangkan perjuangan suci yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa dikandung badan. Ini Allah Ta'ala firman pada akhir sekali ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, di kandung badan yakni orang-orang yang berimeh, yang berjuang menegakkan Islam akan bertambah lagi mendapat hidayah, pertunjuk dan taufik ke jalan Allah yang membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Berjuang untuk menegak Islam sudah tentu dengan berusaha mengembangkan ajaran-ajarannya, bukan arti perai semata. Sebab tu jihad, nanti tengok dah, kita akan belajar di akhir suratul Ankabut ni makna jihad yang luah dan makna jihad dalam apa ni, maksudnya yang spek. Kalau maksudnya yang luah meliputi mengandungi semua tiap-tiap perkara, bukan arti jual perang dengan orang kafir saja dak, tapi dalam arti katanya
Nah, dia sebut di dalam ni mengembangkan ajaran-ajarannya, ajaran Islam lah, dan kebudayaannya, menangkis tuduhan-tuduhan golongan lain dengan syarahan dan tulisan. Ha, sebab tu orang-orang hak pasal panam nulis, panam royak gapo-gapo, berarti orang tu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan syarahan dan tulisan, dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Itu adalah jihad yang paling besar. Orang yang jong mati, habis harta benda dengan sebab nak menegak agama Allah di atas muka bumi, dan nak apa? Nak jadi bumi itu adalah dibebaskan daripada pencerobohan orang-orang kafir. Ini maksud apa ni, rekah isi yang ada di dalam suratul Ankabut. Tapi sebenarnya banyak lagi benda-benda yang terkandung di dalam ayat-ayat lain. Nah, bukan hanya kita dengar semuka daripada pimpinan Ar-Rahman duduk di muka 840 ni saja. Alhamdulillah. Kita masuk di dalam suratul Ankabut ayat 1 sampai 3 yang saya baca saat ni. Suratul Ankabut, surah yang ke-29. Diturunkan di Mekah. Adanya 99 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, tidak ada maksud, dan ini menunjukkan bahawa satu mukjizat yang Allah Taala waktu turun Quran, tidak ada siapa pun yang mengetahui maksud huruf yang yang panggil huruf muqatta'ah. Huruf yang dikerak-kerak, yang adanya seekor, satu, dua, tiga, empat, lima, ne, dan sebagainya. Nabi sendiri tak syarah dan tak hurai. Sahabat Nabi pun tak ada sore pun mari duk kepik tanya Nabi. Nabi-Nabi, Yasin tu makna gapo Nabi? Nun, sod makna gapo Nabi? Tak ada. Ni nak ayat katanya doi marayat. Sahabat Nabi dia tak tanya benda pelik-pelik. Kalau kita lah ni cakap, tanya cakap. Kalau tak tanya waktu mengajar pun, tanya kepik sore-sore. Maksud gapo tu? Tapi kita tak temung dalam tafsir, dalam hadis. Ayat katanya, sahabat dia pergi tanya Nabi, alif lam mim makna gapo Nabi. Juruh dah sahabat. Lepas tu ya, kalau bahasa siya panggil ta'at'an, tak berasa rasa susah ke hati, tak tahu makna ni. Ha tu. Pala 22 tahun lebih. Ra'a tu hewak turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Jibril pun tak royak kepada Nabi. Alif lam ra ha mim yasin nun sad alif lam mim ra. Tak royak. Masa pelik dah. Masa pelik. Jibril tak royak, Tuhan tak royak, Nabi tak royak. Sahabat Nabi tak tanya. Sebab tu kita pun baca sudah. Saya kelola katanya nanti tanya Tuhan sikit lagi. Kalau siapa di padang mahsyar sikit lagi tanya Tuhan, siapa berani akak tangi, akak tangi. Tuhan Tuhan, nun tu makna apa Tuhan? Sad, Yasin, Alif Lam Mim, nak tanya Tuhan. Atas dunia ni tak ada orang duduk di tafsir kecuali kumpulan-kumpulan hak pasang duk usaha nak takwil ayat. Ada setengah-setengah dia terjemuh dan duk royak huraya makna dia pula. Salah satu dah. Salah satu hak ni sebagai misal ni. Yasin. Yasin dia terjemuh wahai manusia. Dah tahu yang ambil mana tu? Wahai manusia. Sebab ya tu dia katanya kena baca dua. Dua harakat. Ya, wahai, sin, sin daripada nas. Wallahualam. Dia duduk dia ambil plan kok mana kita tak tahu. Wahai manusia. Lepas tu duduk ayat, wahai Nabi dan sebagainya. Ini, wallahualam lah. Kalau dengar apa, dengar saja. Tak usah duduk berperuk saja. Tak usah duduk berperuk. Ha, orang okay, duduk takwil ayat-ayat huruf muqatta'ah utama sekali. Tuhan pun tanya sebagai suayat dah sebab masa nak habis dah. Ahasiban nasu ayyutraku wa ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ni adalah soalan.
Soalan Tuhan tanya ni tak ada nok kepada jawapan. Dia tanya tu nak keratun otak dan hati manusia serta dengan nak wujud denyut ime manusia yang ada di dalam hatinya. Lagu mana? Patutkah manusia menyengka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata? Kata apa tu? Kami berime sedang mereka tidak diuji. Kalau kecek bahasa kapung muda-muda, hei manusia, mung duk kecek katanya berime, berime. Sungguh kedok mau berime. Mung tak ada kena uji lagi. Tak ada kena tutsop, sikit habuk. Sungguh katanya mung duk semaya, mung duk poso, duk sedekah, duk waktu tu. Tapi tu hei tak uji walaupun sikit. Pah uji ye yang Allah Ta'ala uji, ya tak supo setiap orang manusia. Orang yang paling tinggi sekali yang diuji iaitunya al-anbiya. Orang-orang yang jadi rasul-rasul, nabi-nabi, masya-Allah diuji. Sehingga di dalam tafsir ayat katanya sahabat nabi mari duk tanya nabi, "Nabi, kita kena uji lama dah ni. Bapa tak berdoa dengan Tuhan? Bu jadi kita bening selalu, orang kafir halah selalu." Nabi pun ayat, "Orang-orang zaman dulu belum pada kamu. Setengah-setengah orang bukan rasul, bukan nabi. Ada setengah-setengah menjadi rasul, jadi nabi. Digergajikan kepala dia. Ambil orang sok-sok. Hidup-hidup. Pok gaji, groin. Petuh kepala. Tak ganye walaupun sikit ime." Maknanya jang mati di dalam Islam sehingga kena bunuh. Kalau kita kira zaman-zaman lah ni ya, orang toraman orang tu dalam berbentuk, dalam bentuk berbagai-bagai, bakar, kerak tangan, kerak kepala, seksa, tak boleh makan, gotu gani. Tapi Nabi ayat katanya mereka itu walaupun sikit pun tak ada gonye ini. Ha, ni kita cuba kita tengok suluh diri kita sendiri dah. Allah Ta'ala uji kita tiap-tiap orang ni, masya Allah, berbagai. Orang yang mengajar agama, orang yang sebar kebenaran atas muka bumi, orang tamada, orang miskin, orang kaya, orang tu, orang ni, semua ada ujian masing-masing. Jangan kita ada sedap hati sangat katanya Tuhan saya kau kita dengan sebab kita rajin semaya. Oh, Tuhan saya kau kita tengok ni rezeki dia wui. Gotu gani. Ime kita kuat. Jangan dia pahala gitu lagi. Sebabnya Tuhan royak di sini. Jangan kamu duk kecek duk royak dengan mulut umum kata mung berime molek dah. Padahal mu tidak diuji. Ayat ni tak habis lagi dah. InsyaAllah kita sambung semula. Tengok masa pun habis dah untuk pagi hari ini, dan insyaAllah kita sambung semula pagi hari Sabtu deh. Hari ini hari Khamis. Esok kita baca hadis Nabi di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Lepas tu hari Sabtu ni kita sambung semula. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.